Hujan yang turun tak menyurutkan warga untuk datang dan membeli barang-barang kebutuhan pokok di operasi pasar yang dibantu dan dipandu oleh anggota Polwan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Murniati dan Bribka Reni Dinasari, serta di bawah pantauan Kanit Binmas Polsek Palmerah Ibtu Bahrun dan didampingi oleh Babin Kamtibmas Palmerah Bribka Marioto. Ini merupakan gerakan stabilitas pangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Logistik bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya yang digelar di lapangan parkir Komplek Dephankam, Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan operasi pasar ini berisikan kegiatan penjualan beras, minyak goreng, gula serta daging sapi dengan patokan harga pasar yang bertujuan untuk menekan meningkatnya harga sembako menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.